Boleh anu tak anu speak anu boleh tak dia ni? Tidak. Oh, tak boleh. Ya, dah tanya dah. Tanya macam mana? Tanya pasal tanya tanya apa? Tak payah dia maju lah. Tak payah. Nama ke? Tak payah dia maju. Oh, tu dia main tai chi tu mak. Tengok belah kiri mak. Kan ada kita pun lalu sini juga. Oi, ada gym rupanya dekat kayu ha. La ilaha illallah. Ha. Ha. Taklah, patutnya dekat Ipoh tu boleh buat juga. Tapi masalah orang kita ni boleh buat macam tu sekarang. Lebih. Bawa sini. Tumpah tadi. Pastinya tu tak apa pun yang Belgian beer. Orang putih tu semalam kata apa? Sebenarnya lebih baik tak minum daripada minum. Lebih baik dalam badan kita tak ada alkohol. Dia tu minum ke? Ada lah orang putih takkan tak minum. Tapi kenapa dia cakap macam tu pula? Tak tahu, dia kata lebih sihat tak ada alkohol dia. Dia tahu orang sini, dia melanda ke sini tahu orang. Dia kata, dekat tempat dia, dia kata dekat tempat dia ramai orang Islam. Orang Scotland dia? Tak, orang England. Lah dia tak ada agama kan, ikut suka hati dia je.
tak suka perempuan orang putih ni, perempuan putih ni kuat minum ni. Dia cakap dia lah. Dia tak suka kuat minum. Pasal dia dah kadang dia sekolah kan, jumpa-jumpa student luar-luar negara. Dia semalam nak ngorat perempuan Jerman yang turun nak pergi museum tu. Yang dua orang tu? Bukan. Yang ramah KSLC mengenai tu. Haa, dia nak ngorat perempuan tu. Ah, daripada cara-cara dia tu pun tahu. Abang dah perhati lah. Haa, betul. Lepas tu, tu lah. Dia, sebab dia kata, dia cerita dia kata nak cari perempuan Jerman. Dia kata perempuan Jerman ni lebih menghormati lelaki daripada perempuan orang putih. Perempuan Jerman tu, sembang dengan orang tu. Sembang masa kita makan lah, masa makan ubi kayu tu. Cerita bola. Rupanya dia memang peminat bola. Tak, lelaki tu pun ya. Yang perempuan Jerman tu pun ya juga. Dia orang minat bola mak. Perempuan dia orang tu ada tim-tim dia. Dia pakai meter mak. Yalah. Tapi nanti nak takkan dia tu, tak payah. Kita bagi duit dia ikut nombor tu. Tak apa kita nak cakap-cakap dalam bahasa. Oh ya ya. $36. Apa nama ha tu lah. Nanti dia sayang berapa lagi bang? Cerita bukan cerita bola je, cerita macam-macam. Cerita pasal negeri dia. Dia kata kalau pergi sana syok. Kenapa? Banyak pemandangan-pemandangan yang cantik. Iyalah, gunung-gunung ganas. Tak cakap duit dia berapa, tak cakap duit dia mahal. Duit besar kan? Duit dia kan besar. Sebab itulah dia kerja 6 bulan, dia boleh bercuti setahun dengan maknya. Duit dia pun mana-mana duit pun besar. Tapi dia kata dia pound sterling. Tapi dia kata masalah dia, dia kata dia kerja dekat, dia kerja London. Buat kerja-kerja elektrik freelance tu. Tapi kos hidup di London pun tinggi, dia kata. Memang tinggi. Tapi duit dia besar. Maksudnya satu, dia bayanglah satu pound dengan dolar mana tinggi. Pound tinggi lagi. Satu satu pound tu RM6 Malaysia. Pound akhirnya England tu macam Singapura lah. Tak, tarik hidup dia tinggi. Dia suaya. Tak ada pula mayat keluarga dia, dia family dia ke? Tak, tak tahu dia. Dia jalan seorang-seorang. Dia kata dia lone traveller. Bila dia jumpa kan, dia join dengan orang ni, dia join dengan orang tu. Dia duduk pun, dia backpacker, dia duduk pun hostel aja. Bukan hotel, hostel. Nak sekali perempuan tadi semua tu backpackers tu. Orang putih memang backpackers. Dia akan datang dengan in relationship kan, dia datang family kan. Datang status relationship ya, yang tadi dia, yang tadi yang tu semua tu tak berbaban girlfriend boyfriend kan, kahwin pun dia orang tu adalah benda biasa bagi orang tak kahwin pun ya, kan, dia dia, 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 dia kalau yang tu tua tu ha tu family yang tu tua tu nak, nak enjoy tu. Kadang pun model rendah dia, dia ni tempat tua mi kan, orang dia tinggi besar orangnya. Tapi dia tu kan rendah kan? Kira saiz orang Melayu tu. Ha, saiz orang Melayu tu. Dia kata short kata. Dia kata my my mom is short kata. Dia kata mak dia okay. Mak dia rendah. Dia bagi ikut mak dia. Dia mau, dia mau sembang kan, kisah setengah orang putih kan tak apa-apa nak sembang orang. Yang perempuan dia cakap Inggeris tu yang lincah sikit apa ni yang yang New Zealand perempuan 4 orang tu dia tengok, dia tengok baju saya. Dia tanya awak sokong tim All Black ke? Ngangguk lah. Yes yes yes. All Black tim bola. Bukan bukan bola, bukan tim bola rugby. Tu yang dia bersorak bagai tu. Yo kejap. Kata-kata saya ah saya, saya pasal dia kata where did you get this shirt kata. Oh, ai kita sebut kau dapat baju ni kat mana? Saya beli kat kat Anyai. Awak sokong tim All Black ke? Ya, yeah, saya sokong. Dia pun
Anggur. Tepuk tangan lah. Riuh kejap. Empat orang. Oh. Asyik tu. Dia orang perempuan ni. Orang pelanak kat sana. Yang budak Ipoh tiga pelajar anu apa cikgu tu. Bawang. Bang, nak roti bang. Mana ketawa. Patutnya jadi pelawanya tu asyik ke. Alang ke. Alang tak kumpul. Ha, itu jadi perempuan yang tak dengar dia cerita sembang belakang. Kan dengar dia kata. Kalau orang tanya, kata boyfriend kita foreigner daripada mana? Daripada Vietnam. Kata dah tu boyfriend sebenarnya sudut reject aja. Dah lah tirap. Memanglah tengok body dengan rupa lah. Depo ni serpihan-serpihan. Kan? Aduh mana tak. Ah, jom jalan lah. Biarlah. Biar aku dapat roti. Dia lawak-lawak. Jadi dia orang kena peramah lah. Kalau lawak ni dia tak peramah. Dia jual mahal. Sebab dia tahu dia ada harga dia. Rupa ada orang nak. Ini pasal yang tak laku ni lah. Yang dia kurang. Masa bila ni yang rupa roti? Oh. Tak ada. Sebelah mak. Ingatkan asik yang mak tengah nak asik dengan anu. Ha. Ingatkan tu asik lah. Yang apa lawa saya? Ha. Takkan kau tanya. Bang. Ha, roti bang. Kan kau ambil kan dia tu. Kau tak ingat lah. Tak ingat lah. Jalan dulu kau tak ingat tu. Oh. Dia suruh makan biskut tu. Bedal tak ambil. Saya kata, saya dah kenyang kata. Saya jalan ni nak bakar kalori saya. Gelak orang putih semua. Bukan apa. Saya cakap dengan budak-budak orang puan empat orang tu. Ni orang putih, ni orang putih sebelah ni bujang ni. Ni. Daddy kalau kahwin berhari-hari tak tahu pergi England. Tak nak nak laki Melayu. Cik. Memilih. Dia dia ada daripada yang duduk sembang dengan saya cerita bola dekat meja tu. Aha. Itu Germany. Yang dia tanya pasal baju saya tu New Zealand. Ha. Tapi New Zealand tu tengah-tengah tu dia orang lari tak tahu pergi mana, tak tahu tahu hujung nak jumpa balik. Ha, dia orang hilang agaknya dia tak nak, ngeri kot. Jenis hati tak kering. Takut. Hilang. Memula ramai patut nampak ada yang hilang kan. Ha. Itu 4 orang tu lah hilang. Orang tu tengah diterjemahkan kan. Ha. Dia ikut grup lain ke macam mana tak tahu. Tu hilang je. Masa makan ubi tu, ha. Masa makan ubi mana dia? Mana dia? Dia orang. Oh. Tak ada. Dia ujung-ujung naik bas bawa dia balik. Dia orang tak buat. Tak tahu ikut grup lain. Terikut. Dia orang Amerika ke New Zealand? New Zealand. Ha. Tu dia orang cakap bahasa Inggeris lah. Lepas tu yang German tu. Friendly lah. Ah, yang seorang single seorang. Tu cakap dengan dia pun travel alone ke? Rasanya kenapa macam seorang dia. Sesuai sangatlah dengan Mark dengan Mark tu sesuai lah. Travel alone. Tu cakap dengan dia better catch him catch her. Yes, I notice maybe he's the same hostel as me. Entah malam tadi jadi apa tak tahu. Orang putih. Kalau percaya. Pasal dia kata dengan girlfriend pun tinggal bersama 6 tahun. Living together for 6 years. So, why you doing it? Dia memang ada plan kita. Tapi tak jadi kita. Fell apart. Maknanya tak jadilah. Jodoh tak ada macam mana. Entah. Tapi tahulah sebab dia. Minum kuat. Gasak duit. Minum. Dia cakap. Tak. Daripada cara-cara dia kata minum kuat. Dia tak cakap lah girlfriend macam tu. Tapi dia kata English girls ni minum kuat. They drink too much. Lepas tu. Don't give your money to English girls. Faham lah sebab apa. Gasak duit. Lepas tu minum kuat. Macam dia tu. Macam Mark ni. Rasanya minum dia tak berapa kuat sangat. Gayanya tu. Boleh. Dia pun tak suka. Dia kata malam-malam. Dia kata Some people drink too much. Yang rupanya dia lepak kat backpacker. Tempat kita hotel yang kita lepak mula-mula tu. Dia duduk situ punya. Dia pun tak suka. Tak berapa suka apa ni. Tengok orang minum banyak-banyak. Kalau agaknya macam orang kampung sikit lah. Dia selalu yang travel alone ni. Dia banyak benda dia study kat situ. Dia ada falsafah dia sendirilah. Dia tengok ni. Kalau dia jadi nak enjoy, dia berkawan backpack travel friends ni. Dia
sebab dia tuan seorang. So something yang dia cari, macam kita filem Into the Wood tu lah bang. Into dia, the, dia kata, dia kata dia nak pergi, dia nak pergi ke Sabah Sarawak nak tengok orangutan. Hmm. Kenapa tak ajak datang ke Perak? Abang nak friend dia, nanti abang ajak lah. Banyak depan rumah tu. Dia suruh dia pergi ke hutan belum. Ha, hutan belum kan? Dia dah pernah ke Perak Anu Merisan belum? Dia kata dia pernah pergi Penang sekali. Dia cerita pasal makanan. Dia kata dia suka makan Asia ni sebab apa? Dia suka makan kari. Kari ni spicy dia cakap. Pasal okay. Sebab dekat sana pun ada, ada kari. Dekat England pun ada kari daripada India, Madras kari. Lepas tu dia pun faham, dia kata, kata kami pun teringin nak makan makanan orang putih, dia kata. Tapi minta maaf, daripada dia kata makanan orang putih ni banyak pork. Oh no 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 no, we Muslim don't eat pork. Dia tahu, dia kata sana pun ada halal meat, dia kata. Ay, dia tahu sebut halal meat. Mana dia bercampur tu banyak hey, percampuran dia. Status hari tu Putera Charles tu dah masuk Islam. Iya ke? Tapi dia tak declare lah tu, masuk Islam dia tak declare lah. Dia tak jadi raja kan, bakal naik ha. Abis tu kan, apa ni, siapa ni, William. Tapi dia tak declare lah tu. Kalau declare jadi masalah lah. Macam Diana nanti. Dia orang pun apa.